Jangan lupa feedback, jangan lupa feedback, jangan lupa feedback. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Seperti biasa, saya mau mancing tapi berbeda ya. Sesuai omongan saya yang kemarin bahwa saya mempunyai produk terbaru bernama kan Essen Telur Jangkrik, yang dimana telur jangkrik nanti akan saya pasrahkan kepada pakar Essennya. Mungkin dia akan mencium aroma-aromanya, apa saja itu bahan-bahan yang dari Essen. Dengarkan penjelasannya dari Agio Fishing Sukabumi nih tuh bro. Om Agi ya, kita mempunyai produk terbaru nih dari Essennya, namanya telur jangkrik. Mungkin Om Agi nanti akan harus memprediksi, harus mencium aroma ya. Boleh, boleh. Jadi untuk aroma, teman-teman agak sulit menjelaskannya ya, karena aroma itu langsung sama penciuman kita masing-masing ya. Mungkin ada sedikit gambaran dari Agio Fishing Sukabumi, aroma apa saja yang terdapat dari Essen telur jangkrik ini. Mantap. Kita review dulu untuk bahan-bahannya ya. Nah ini teman-teman, seperti biasa ya, ini udang sudah ditumbuk sampai sehalus mungkin. Jadi ini kita pakai udang air tawar yang sudah dikupas dari kulit-kulitnya. Jadi kita ambil dagingnya saja. Terus ini ada minyak ikan juga. Kita pakai minyak ikan untuk pengeras. Kita pakai cap jago. Dan untuk paikinnya seperti biasa, kita tidak mungkin pakai semuanya ya, hanya sebatas saja. Dan ini produk kita dari Jackfish. Jadi teman-teman bisa mendapatkan di toko online Agio Fishing Sukabumi dan Jackfish Official. Nah, ini untuk pengeras juga ya, Om Agil? Ya, buat pengeras. Ini pengeras dari produk Gober ya. Jadi kita pakai pengerasnya kroto dan jagung. Ini hanya sebatas aroma saja ya, bukan berarti bahan dasarnya itu kroto. Karena memang kroto untuk di Sukabumi sangat dilarang keras ya. Jadi ini untuk aroma saja bosku. Om Agil, pengen ngecek nih. Boleh. Essen telur jangkrik ini apa saja? Ini buat buat penonton semuanya nih. Okay. Coba dicek dulu. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu biar keluar aromanya apa aja ya. Jadi sudah tersedia di toko Jackfish Official dan Agio Fishing Sukabumi ya, untuk online-nya. Oke ya, kita cek ya. Nah. Jadi buat teman-teman ini ada gambaran ya. Aroma apa saja yang terdapat di Essen telur jangkrik ini. Sebutkan ini aroma apa-apanya, cuman kita sebutkan dari segi amis ya. Ini amis. Ada wanginya, ada aroma segernya ya. Tapi ini dominan amis sama wangi ya. Bagus ini. Ini sangat cocok sekali sih sebenarnya buat ikan mas. Tapi Om Agi ya yang mancing sekarang ya, bisa ya? Boleh, kita tes ya langsung ya. Untuk tetesan kembali lagi itu kepada Agio Fishing Sukabumi, berapa tetesnya itu terserah, bebas, sok mangga. Jadi ini dominan amis sama anyir. Ada segernya, ini sebenarnya menurut saya ya, pandangan saya ini aroma seperti ini sangat cocok sekali buat ikan mas. Tapi untuk galata melele juga ini nggak kalah ini. Masuk? Masuk. Nanti ini, akan kita tes sama dia di galata melele ya? Boleh, nanti kita coba ya di galata melele. Boleh, ini bagus. Ini untuk ikan nila juga bagus ini. Untuk media lumut, media pelet, media putihan. Masuk? Ini masuk ya. Siap. Soalnya aromanya sudah ada di sini semua lengkap. Kayaknya Essen Gober juga kalah nih sama ini nih. Nanti Gober kita up lagi ya videonya ya. Okay. Sekarang bikin umpan aja, Om Agil. Siap. Versi Agio Fishing Sukabumi. Lanjut. Udangnya ini kita 10.000 ya. Kita kena 10.000 ya. Kita kasih 3 tetes ya. 3 tetes dulu ya. Untuk awalan ya. Ya. Nah. Tetes. Jadi buat teman-teman takutnya tetesannya kurang, itu mungkin bisa ditambahkan lagi. Minyak ikannya kita masukin ya. Aisyah anjing yang kusep banget tuh dah tuduh wae. Gimana sih si anjing yang kusep deh? Sudah tuduh wae. Kenapa juga buatan Epo? Kedengar dia tuh si anjing. Epo na uwa ha? Wae itu pak. Yang layang anu wae masih teh hente dah. Mau balik. Mau balik ke cerah hente hujan wae salah. Kita masukkan pasak aja ya. Setengah ya? Segini itu berarti seperapat ya? Seperapat ya? Masukin paikin. Ya. Kita pakai air panas 3 sendok ya. Ayo cokot, kamu ayo cokot. Itu bolak-balik.
diaduk dulu sampai merata. Untuk teman-teman yang mau nyobain ini, untuk saat ini tersedia di Agio Fishing Sukabumi ya, toko onlinenya. Di Jetfish nanti akan kita up ya. Dua tewang, lima jik tujuh mana? Oh, kilo jo, kilo mah jo ngiji meureun tuh, Bek. Hah? Kilo mah jo ngiji jeung kilo. Bapak mah hey. Tambah kilo. Kamu kenapa? Genep mah ieu. Tapi aroma dulu nih. Heuy, mapakna teh. Jadi aroma tuh jangkruknya kena ya. Ya tiga tetes juga udah kena ya. Aromanya kenceng banget ini. Terakhir kita masukkan kina jagung kroto ya. Secukupnya sampai tekstur sesuai selera ya, teman-teman. Ini beres ya buat teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut untuk bikin ngebom atau buat butukan. Kita mau bikin 5 pelet dulu ya teman-temannya. Kita mau bikin 5 pelet. Biasanya sih saya kalau dengan aroma seperti ini, satu pelet kita pakai 2 tetes ya teman-teman. Satu pelet ya. Ya. Nah, kita mau pakai 5 pelet berarti 10 tetes ya teman-teman. Hmm. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Masukkan air panas. Supaya kita semula berahan, nyenyot lauknya. Kalau buat ngebom simpel aja ya buat teman-teman, kita nggak neko-neko. Esen langsung masuk ke pelet. Ini acaranya udah dikocok tuh bro, tapi kita belum mulai, bentar lagi beres. Udah beres ya teman-teman. Kalau untuk ngebom kita seperti ini aja, sangat simpel sekali, dan ini medianya yang tadi kita bikin. Sekarang kita lanjut mancing, mudah-mudahan mantap. Oke, saksikan kita mau duit sama siapa nih. Kayak di nage tuh usaha yang itu mua kan dia nyona kedian kedian. Oh si kan rek kusut na tuh rek kiji rek lima rek dua nyokot na lapak na dua lapak dua boleh dua nyokotnya kaki ayo eh tar dua salapan jam 11 nying sing ojrek siang ngedian nunggu siup nah ini ngedian aku mah nunggu siup jampe lah jampe sok jampe jampe harupat gerak gede gerak menang sing gede. Kita dapat lapak dua ya buat teman-teman. Ini semuanya dikocok 1 2 3 4 5 6 ada 12 orang. Mudah-mudahan dikenyot-kenyot mantap bosku. Iya wae mah upan Aceh dipake ka dieu. Ah, upan Aceh sedikit. Mana? Ngantu dah tuduh we nya. Ada tepung enggak tahu. Ngan hayo. Kumaha ieu mah guruna? Waktu puasa lo bakal karena waktu kerja uang kakak nanyi kalian tong aja dong saya tong aja dong salah sih tuh ngomong kan tong aja dong kita ingin oke itu mana sih tuh menang layangan wajib ingin digutuk wajib temok oke iya kemana itu kalau gak kemana lah nanya anjing deh lapan deh karekan ku anjing cukup bak tadi ketika ku halaman rumah lauknya di blower oi ah orang nih ah gae ah mah pangaris nih menang menang na gening di tengah gening tuh kada ditangkap. Nah sate baik kan mau kasih si baik wah baik kita nangis. Udah hadar. Duh bagong eta ku kumuh edan. Ya tuh 2 3. Heeh. Aduh musingkeun ieu lauk. Anjing teh. Anjing teh lauk si anjing. Aduh leutik teh. Leutik teh. Pegat tong dikitukeun kana.
Buah ibek alah. Ibek eleh kamari eleh ku epu. Ibek eleh. Kamari mah talua hiji euy. Hiji ewang jeung epu. Eleh eleh ku epu. Lokna badag. Ikannya di depan semua guys, di nabal lawer. Cuma engkau ek meli HP, tapi ngusup kedua. Wah, si anjing, mual berada si anjing. Tuh, 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 ayo mah ceklan, ini loba. Iya, loba, pernah loba tuh. Ayo. Saya mana? Nggak dua. Dua. Siap-siap, itu ngusup-ngusup. Bagong memenang. Ayah gitu mah. Dua cama. Ayo embe pakai 5 tetesnya. Untuk adik untuk ayah inah nih. Daripada empung ayo. Pai bek mah pakainya 5 tetes, Bro. Oh. 5 tetes sih. Gua pakai hiji. Mantap Bagong. Woi di punya dia. Aik bacolin dia. Bacolin dia. Tong ayang-ayang wae, engko yang meli ape. Dia nyokot sorangan nyokot. Nyokot tuh pikir merean cukup lebihkan ngomong gitu. Ker malas ngucup dia lah dia lah dia lah. Dia. Jangan lupa sublek gitu. Jangan lupa sublek. Sublek sublek. Sublek ibek. Sublek ibek. Ayo pegang. 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 Ayo epung. Banyak untuna. Goblok. Banyak untuna ya, bagaimana? Nampak untuna coba. Goblok. Banyak. Si Ipung mah, guys, ramon ayano nyurakan langsung naik karena hulu. Omong untuk coba benangan si anjingnya sama. Cabut lagi untu. Tadi goblok. Basque di ekonomi kita dapat 2 ekor dan kita lanjut di AC ya, karena memang kalau kolam ini di Wasubeng itu nanamnya 1 kilo ya buat teman-teman. Dan sekarang ikannya agak melehoi ini, jadi kita pindah ke kolam yang kecil. Kalau kolam kecil satu kali tanamnya itu 2 kilo ya buat teman-teman semua. Kita dikocok dulu. Kita dapat lapak 4 bosku, ini mancingnya 4 orang ya. Jadi ini AC-nya bisa digeser-geser sampai maksimalnya 8 orang. Spek airnya beda ya buat teman-teman, kalau di sini bening, kalau di sana keruh ya, karena memang alirannya beda-beda. Jadi kalau ini dari sumber gunung yang di AC-nya, kalau yang di ekonominya itu dari sungai ya, dari irigasi lah. Ini baru kita nanam. Edan. Barang strek bareng, Bro. Mantap, Dek. Makan, Dek. Dihakan nih. Dihakan anjing. Ini pemain laut tinggal dia. Oke, jig sabara ya, jig 80. Pasma kuku muat ya, waser, edan, 2,5 kilo deh, mantap deh, jangan musman dulu deh hari ini deh, ngadiin bray, ngadiin, iya, mancing mana, agak mancing, nggak musman, cina bro, slogan Gober Fishing, mantap, butuk lagi, jadi umpannya cukup ya untuk 3 babak ya buat teman-teman tuh, kalau untuk butukan mah itu nanti bisa dibikin bedakan lah karena simpel. Wah, disangap eta mah euy ngagoler. Oh iya iya. Setelan gober. Iya ta. Awak de. Wadah lauk. Mantap. Samber kamu euy. Thank you.
Tujuannya kita ngebidik di sana ya buat teman-teman, karena ikannya ada di depan di blower. Gudai no kopi apa nih? Eh gudai apa api Pak Ija gudai ini? Ini apa nih? Sok. Yang dipaksa lah. Paksa dulu ke batu om. Mati apa ya guys ya? Dua kali. Oh ikannya gede-gede bro. Eh, ini langsung aja nih. Tuh. Gede-gede. Ya dunia mancing seperti itu ya teman-teman. Kadang ada kalanya ketika memang kita mancing apaknya kadang ada yang mati gitu ya. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Yang pastinya umpan kita selalu dimakan ya. Belum pernah jong untuk saat ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih bagus lagi. Kita masih pada mancing ya buat teman-teman yang mau order Essen ini, Essen Micromix ataupun telur jangkrik, teman-teman bisa mendapatkan langsung di toko online-nya Agil Fishing Sukabumi ataupun Jackfish Official. Aduh, siang usupna. Aduh, aing dipabel. Aduh. Tuh. Oh, hang, eko cepat. Hah? Ah, jemedut gua itu make pelancang anyar. Pelancang anyar. Wah, kan oba ucupna. Ini menang oba. Dipuy ucup lah kemanya. Hah. Nanti itu tuh kerucut. Tong diajakan. Jadi Ipung mau mancing asal si anjing tong ucup dia nanya. Cian eleh. Cian eleh lin. Sampai ketemu nanti buat teman-teman semuanya ya. Untuk esennya silakan sudah kita pasang di toko online, mau Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan Lazada ya. Harganya 55.000. Sampai ketemu nanti di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pung, dadah. Dadah.